Kita kehilangan kebebasan dalam sekelip mata. Sejak kes pertama direkodkan pada 25 Januari 2020, barisan hadapan negara terus komited melandaikan rantaian wabak COVID-19 walaupun setahun sudah berlalu. Lelah pengorbanan itulah yang telah mengemudi Nurani Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI menyantuni petugas barisan hadapan negara yang bertungkus lumus mengekang penularan pandemik COVID-19 dengan memberi sumbangan makanan. JAWI Food Bank dilancarkan pada 13 Mac 2019 dengan tujuan meringankan beban warga kota yang memerlukan makanan. Pada peringkat awal, masjid menjadi nadi utama kepada usaha murni ini. Tetapi, apabila ramai yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19, JAWI Food Bank bersama rakan strategiknya mula menggerakkan langkah agresif dengan berfokuskan kepada anda sumbang, kami sampaikan. Restoran Ali Maju yang dimiliki oleh Datuk Jawahar Ali Taib Han adalah rakan strategik sejak JAWI Food Bank ditubuhkan. Keikhlasan Datuk Jawahar Ali jelas terselah apabila beliau berlapang dada mengagih makanan kepada penduduk yang tinggal di bawah perintah kawalan pergerakan diperketatkan, sama ada kepada penduduk mahupun kepada petugas barisan hadapan negara. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama di Restoran Ali Maju. Hari ini JAWI Food Bank kita memantau proses persediaan ataupun penyediaan makanan tengah hari yang kita akan serahkan pada hari ini di Institut Jantung Negara dan juga Pusat Sementara Gelandangan di Setiawangsa. Jadi pada hari ini kita ada menu seperti nasi biryani bersama dengan ayam goreng dan juga kuah kari. 100 pak pada hari ini kita akan hantar kepada IJN dan juga 70 pak kepada Pusat Sehenti Gelandangan di Setiawangsa. Setiap rezeki itu ada rezeki orang lain di dalamnya. Itu yang dijawab oleh Datuk Jawahar apabila ditanya tentang kesudian Restoran Ali Maju bekerjasama dengan JAWI Food Bank dan bersimpati dengan barisan hadapan negara semasa operasi perniagaan beliau turut terjejas. Kami pada tahun 2020 lagi, pada tahun sudah, pada bulan 3 lagi, diamanahkan oleh Jabatan Agama Islam, JAWI, sebagai rakan strategik bersama kerjasama dengan JAWI Food Bank untuk membekalkan makanan kepada subjek-subjek yang dikuarantin di Jalan Masjid India. Itu mula-mula sekali kami hantar bekalkan makanan. Dan alhamdulillah lepas tu kita juga bekerjasama dengan JAWI Food Bank ni untuk bekalkan makanan pada frontliner pula di Hospital Putrajaya, Hospital Sedang umpamanya, lepas tu Hospital Tuanku Mizan, Universiti Hospital dan mana-mana tempat yang ditentukan oleh pihak JAWI Food Bank. Ini kerana sebelum pengendali makanan dilantik oleh JAWI Food Bank untuk mengagihkan sumbangan, premis mereka akan diaudit bagi memastikan mutu sajian makanan menepati keperluan JAWI Food Bank. Saya rasa ini satu, bukan satu peluang pada saya, tapi sebenarnya merupakan satu amanah yang sangat saya hargai dan kita buat sebaik mungkin. Maknanya kualiti makanan kita jaga, kesegaran makanan tu juga kita tak nak ada apa kes-kes umpamanya keracunan makanan. Alhamdulillah sampai hari ini segala apa yang diamanahkan, begitu juga makanan untuk gelandangan di Setiawangsa, di Sentul umpamanya, ada juga di Persatuan Orang Buta di Brickfield, dapat kami zahirkan sebaik mungkin dan insyaAllah program-program sebegini akan kami teruskan. Dan ada juga kami bekalkan makanan-makanan kepada NGO-NGO dan masjid dan surau yang memerlukan makanan ketika PKP baru-baru ini. Asian Taste yang mula beroperasi sejak 2009 turut menjadi rakan strategik JAWI Food Bank yang bertanggungjawab mengagihkan makanan kepada barisan hadapan negara, khususnya
petugas perubatan di sekitar wilayah persekutuan. Kita dipertanggungjawabkan oleh Japan Jawi, apa Food Bank Jawi. Setelah mendapat pilihan daripada Food Bank Jawi lah. Dari situ kita dapat daripada dewang untuk menghantarkan makanan-makanan daripada perangliner dan sebagainya. Lagipun kita dah dapat apa ni persetujuan pada dewang tentang kualiti dan apa penyampaian dan penghantar makanan penyediaan daripada segi kualiti lah. Bagi Jawi Food Bank, hasrat murni mereka melakukan pemantauan berkala hanyalah satu, memastikan penerima bantuan atau sumbangan makanan yang terdiri daripada barisan hadapan negara dapat menikmati juadah makanan yang berkualiti sepanjang waktu bertugas. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan memperkenalkan, ini adalah dapur Asian Taste yang salah satu caterer yang terlibat dalam pengendalian untuk makanan untuk frontliners yang di bawah Jawi Food Bank yang kita agihkan pada setiap hari. Dan pada pagi ini saya nak memperkenalkan ini di antara dapur yang dijadikan tempat penyediaan masakan kita pada pagi ini. Ini adalah menu yang akan disajikan pada hari ini untuk diagihkan kepada petugas-petugas hospital dan juga pasukan keselamatan yang Jawi agihkan kepada penerima di wilayah persekutuan. Makanan yang kita serve adalah pack food. Okay, makanan kita buat roti lah. Hari-hari bertukar. Nasi putih, kita ada ayam dan kita ada ikan dan berbagai-bagai masakan yang kita akan bagi pada dewang. Kita ada daripada Jawi baru-baru ni datang untuk menengokkan macam mana presentation food, kualiti makanan dan macam mana cara masak dan kebersihan di tempat premis restoran kita orang dan di central kitchen. Inilah matlamat yang ingin disuburkan oleh Jawi Food Bank ketika bersedekah sebagaimana yang disebut Surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud kamu tidak sesekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian sebelum kami dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Saya mewakili hospital sangat berbesar hati atas penerimaan sumbangan makanan kepada frontliners kita. Kita agihkan dalam 150 kepada frontliners. Sesungguhnya mereka sangat banyak menyumbangkan kepada pihak hospital, kepada rakyat, khususnya pada penularan wabak COVID-19 inilah yang makin meluluasa. Bermula daripada PKP 1.0 18 Mac 2020 yang lalu sehinggalah sekarang kita telah membelanjakan lebih kurang hampir 4 juta. Ini adalah sumbangan daripada pelbagai pihak termasuklah daripada masjid-masjid dan surau jemaat yang memberikan sumbangan. Yang keduanya daripada rakan-rakan strategik, agensi-agensi dan seterusnya daripada rakan-rakan korporat. Nah, antara rakan-rakan korporat yang membantu kita daripada pihak yang membayar zakat kepada Baitul Mal juga dan juga rakan-rakan strategik daripada kalangan pengusaha restoran. Kita dapat sumbangan daripada berbagai pihak untuk menggambarkan kesepaduan kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan ini menunjukkan bahawa kita sama-sama bersepakat untuk mengelakkan perbezaan tetapi bersatu untuk memberikan bantuan.